beliin Samsung S23. Serius kok? Iya. Salaman dulu nih. Salaman dulu. Ya. Dapat bonus tablet. Bonus tablet. Tablet apa sih kok? Tabletnya yang bagus. Bantu referensi. Mi Pad bagus tuh. Nmax. Second aja nggak apa-apa. 20 jutaan. Jual lah. Jual. Jadi teman-teman. Aduh, motor lagi ya. Nmax tadi tuh. Nmax ya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Samain. Udah samain aja. Sobi-sobi sekalian, Renta yes. Auto main lagi ke Tira. Kali ini temenin gua Sandri. Siap. Halo semua. Halo semuanya. Iya, sehat selalu. Kita doain ya, mereka kan lagi puasa nih. Amin. Banyak yang lagi puasa. Semoga yang lagi puasa lancar ya. Lancar puasanya, banyak sedekahnya. Bener. Itu bulan ini bulan bener-bener enak lagi ya. Penuh berkah lah ya. Berkah. Supaya nanti Sobi bisa beli mobil di sini. Amin, biar kebeli. Jadi banyak berkah, dapat THR-nya gede, bisa beli di sini langsung. Nah. Buat yang enggak puasa, tolong itu yang lagi puasa takjilnya jangan diambilin ya. Iya. Coba mereka masih gemeter nyari takjil kamu di perbukitan. Udah diborong. Waduh, jangan. Kasihan. Lu beli aja sendiri yang lain cari. Oke kok. Iya. Seperti biasa, Tira Auto alamatnya di mana? Nah, buat Sobi yang belum tahu, Tira Auto ada di Jalan Imam Bonjol nomor 80 Karawaci Tangerang. Patokannya pertigaan Sekolah Budi atau Tanah Gocap lah. Iya. Iya, jadi orang Karawaci Tangerang mungkin udah tahu daerah-daerah. Iya, kalau yang sering lewat Jalan Imam Bonjol pasti tahu. Plangnya gede, showroomnya ada 5, ada 10. Waduh. Amin. Enggak. Tapi ada banyak Sobi beneran. Itu lain kita aminin. Ada 3. Kita aminin aja ya. Iya. Nah, udah gitu nomornya. Nah, jadi kalau misalkan butuh kok Sherlock gitu ya, tinggal telepon saya di 0812-8596-2185. Ya, itu nomornya Kos Andri. Betul. Tapi kita selalu tampilin Kos Andri sama Ko Ivan. Yes. Ada dua. Nanti ada satu lagi. David lagi. Juga boleh. Ko David. Ya, jadi ada 3 nomor nanti. Boleh, nanti kasih tahu aku aja. Oke. Nanti editor tolong ceplokin satu lagi. Satu lagi. Satu lagi. Jadi ada 3 sekarang. Ada 3. Makin fast respon. Yes. Oke. Nah, seperti kita tahu lah ya. Kenapa kita sering kesini Sobi? Karena di sini itu jualan tuh ya, ada harga, ada barang tapi kualitasnya. Nah, ada satu lagi, ada servis. Nah, betul. Jadi kalau beli di sini Sobi itu ya benar-benar diurusin mobilnya. Betul, kita bukan sepenuh hati ya. Bukan yang datang, kan bapak udah ngecek, kan bapak udah gini waktu itu udah oke, nggak mau. Bapak kan udah bawa tuh mobil. Nggak ada kayak begitu ya. Nggak mau lah, kita pengen. Kalau dagang tuh ya kalau saya happy, yang beli juga happy, itu jadi berkah malah. Betul. Iya kan? Kalau kita doang yang happy, orang lain nggak happy ya, wah ada apanya itu. Jadi kurang berkah. Nah, makanya saya menjaga full total bahwa teman-teman, jika lo mau pakai buat mudik nih, jadi itu momen yang bahagia. Jangan di jalanan. Jangan jadi momen yang ini ya, kasihan. Ada yang rusak, apa di jalan AC nggak dingin. Wah, udah kah. Pokoknya siap pakai semua. Bener. Jadi biar Sobi juga mudiknya nyaman. Nyaman. Seenggaknya kalau kena macet, ya namanya mudik kan pasti macet ya. Macet. Seenggaknya macetnya di mobil yang sudah aman. Iya. Gak akan mogok, gak akan overheat, gak akan aneh-aneh. Gak ada, semua udah kita cek semua. Mantep. Terus ngomong-ngomong, ini kan udah mau lebaran nih. Oke, betul banget. Harus ada yang spesial loh kok. Oke, spesial banget ini kita kejar tayang. Khusus nih, ya. Kejar tayang nih. Kita pengen semuanya prosesnya cepat beres, cepat selesai. Dan saya pastikan dalam waktu pembelian mobilnya, itu semua udah saya rapin. Ya. Oli, tune up, filter oli, semua udah siap berangkat. Nah, oke, mantep banget tuh. Jadi benar-benar siap berangkat. Dari segi oli pun semua udah baru. Benar. Kemudian dari segi kantong, saya siapin e-tol 1 juta. Semua unit ya? Tidak terkecuali ya? Betul. Mantep. Nah, dan satu lagi. Bensin full tank. Semua unit. Mau itu bensin, mau itu diesel, mobil gede, mobil tangki kecil juga, semua ya. Oh, kalau diesel isi solar kok, jangan bensin. Oh iya dong. Iya. Pokoknya semua full tank. Jadi semua benar-benar tank. Itu mobil sampai ditanya kurangnya apa, nggak ada lagi. Kurang dibayar aja Sobi. Nah, mungkin kurang buat dinego. Buat jadi miliknya Sobi cepetan. Iya, gitu. Jadi semua ya, semua unit pembelian di video ini akan isi bensin bensin full tank, total 1 juta, udah full tune up, servis segala macam. Ini selama ini ya, kejar tayang selama sebelum Ramadan ya. Yes, ini ya. Betul. Mau cash kredit, ayo. Mau cash proses. Kredit dikasih. Dikasih. Ini yang jarang Sobi, biasanya cuma kredit aja. Ya, cash nggak dapat. Nah, itu ini, kan nggak enak juga ya. Nah, ini udah
udah kita tanpa pilih-pilih, mobil mau berangkat, semua kita full tank. Semuanya dikasih. Mantap banget, kalau gitu kita langsung mulai aja. Langsung kita mulai? Langsung dari unit paling depan. Oke. Unit pertama langsung, waduh ini mood, kalau pakai ini mudik in style nih langsung. Betul, ini mudik keluarga-keluarga sukses. Nah, benar-benar. Ini ada Foxy ya? Nah, Toyota Foxy Matic tahun 2018. Oh, masih sunroof. Ada sunroof. Nah, masih itulah. Sunroof. Jadi kalau misalkan yang model baru, lebih futuristik, tapi belum ada sunroof. Oh, nah, malah sunroofnya dipotong ya? Iya. Ditambal, bukan dipotong. Nah, ini baru jalan 60.000. Ish, pendek banget. Iya. Jadi 2018 hanya sedikit nih, baru 60.000. Bener, mah. Ini berarti emang jarang diajak liburan. Nah Sobi, ayo ajakin mudik. Nah, yuk. Mobil ini bisa, kalau untuk hitungan bisa pakai bunga premium. Oh, jadi boleh. Paket DP minim akan saya sebutin. Dan kalau ada mau DP lebih besar lagi, pasti silakan. Turunnya jauh banget. Bener. Turunnya jauh banget, percaya deh. Dan jadi coba DP, dulu aja. DP besar tuh ya sebenarnya malah lebih gampang approve-nya ya. Nah, kita kejar approval-nya biar keburu dipakai lebaran. Jadi Sobi ini pilih sebenarnya mau cepat di approve nggak supaya mobil ini bisa dibawa dan dipakai mudik. Itu dia. Daripada tek-tok-tek-tok malah jadi nggak jadi. Nah. Nanti keburu mudik. Oke, okay. Ya. Ini harganya berapa? Oke. Okay. OTR-nya berapa? Spesial. Saya kasih ini 375 aja. 375 ya harganya. 375 Foxy 2018. Oke. Okay. Dengan DP angsuran ya. DP-nya cukup 20 juta. 20? Iya, angsurannya di 10.300 selama 5 tahun. Selama 5 tahun. Betul. Ini mobil pertama, okay. Langsung aja 10 juta aja, Bang. Jual. Jual langsung. Jual, udah. Tuh. 10 ya, juta. Jadi kita langsung saset-saset biar cepet laku. Mantap. DP 10 juta, data bagus, pernah kredit, KTP Jadetabek. KTP Jadetabek. Bisa proses. Benar. Kalau yang luar Jadetabek, mohon maaf ada penyesuaian DP ya. Iya, pasti ada penyesuaian DP lagi. Oke, mantap. Kita langsung ke sebelah nih. Ada lagi. Cakep banget nih. Dari tadi menarik mata banget nih kok. Ini saya mulus ya. Padahal dagang ya, ngelihat ini kepengen, ini keren banget, Teana ya. Nissan Teana, ini XP. XP. Mesin V6. Tipe tertinggi ya. 2000 berapa kok? Sorry. 2013. 2013. Jadi kalian bayangin sedan, sunroof, elektrik, memory seat, udah full-full. Fiturnya full-full banget ya. Saya pas nyobain, gila ini mobil udah kayak duduk di sofa. Enak banget. Ya ini ya. Karena ini juga sekelas Camry kan. Iya. Bayangin, ini lebih murah dibanding Brio saya. Dibanding Brio, ini lebih murah. Coba, berapa nih kok? Ini 160 juta aja. 160? 160. Harganya? Iya. Duh, pusing Brio, kepala. Brio baru, Satya, Brio baru 190 lebih. Iya benar. 160 juta dapat Teana. Dapat Teana, mewah banget. Sorry, tadi kilometer berapa kok? Baru 65.000. Pendek juga. 65.000. Astaga naga. Oke. Okay. Ya. Harga dengan harga tadi 160. Oke. Okay. DP-nya berapa? DP-nya. DP 18 juta. Angsurannya 4,6. 4,6. 5 tahun. Coba bayangin. Murah banget sih. Murah banget, keren, mewah. Aduh. Itu si Rion tuker tambah ini apa ya? Jadi nyesel juga. Iya kan? Kok? Nah. Biar makin murah deh, DP-nya 8 udah, tenang 8. Satunya. 1 juta lagi, saya nggak ada pilih kok. Boleh. DP 9 juta bawa pulang. DP 9 juta bawa pulang mobil mewah loh. Betul. Sekelas Accord, sekelas Camry. Nah, iya kan? Beneran. Okay. Nah, ini langsung ke mobil kenyataan. Ini namanya mobil kebutuhan awal dari motor ke mobil. Kebutuhan ya, awal. Jadi bener-bener. Kira-kira butuh kehujanan, nggak kehujanan, panasan, ada anak ya kan? Betul. Sayang anak, sayang istri. Ini Ayla, benar. Tipe X Matic tahun 2014. X Matic lagi ya? Iya. Jarang loh, X tuh karena yang tipe yang biasa orang keep. Iya, jadi X Matic. Tipe X, tipe bagus, kurang lebih teman-teman juga siap pakai. Jok udah sarung semua, udah AC udah dingin. Siap berangkat, seperti kilometer? Saya bilang. Kilometer saya lupa, 100.000 lebih, kayaknya 130-an. Oke, nanti pastinya call aja nggak apa-apa. Iya, jadi 10 tahun dia jalannya 10.000 juga kok. Siap. Jadi kita KM semua asli ya teman-teman. Iya. Jadi, nggak ada yang diputer-puter satu benar, pun. Benar. Ngapain sih puter-puter, capek juga. Buat apa? Keringetan puter-puter. Harganya? Harga. Saya kasih teman-teman ini 75 juta aja. Ayo. Ya kan? Kok murah? Murah banget. 75 juta. DP kok? DP-nya, mana nih Ayla?
Total DP cukup di angka 10 juta, angsurannya 2,74 tahun. 2,74 tahun iya, lagi ya? 5 tahunnya mungkin 2,4 lah. 2, iya, iya. Iya kan? Aduh, murah banget loh. Murah sobi. Banget. 4 tahun aja, jangan 5 tahun. 4 bener. Tahun aja udah. 4 tahun aja, makanya lebih disebut cepet, 4 gitu. Tahun. DP tadi 10 ya, Koya? DP 10. Aduh, ayo. Gimana ya? Udah gini bensin. Kok, DP 5. Oke. Okay. Deal dulu nggak DP 5? curang dia habis ini ada lagi, udah dia dulu, goceng DP 5 oke, saya kasih tambahan, walaupun ini udah dapat juga ya, free-free tadi semuanya ya dapat semua nah, tapi tambahin kok apa tuh? Tambahin dia buat jajan, bawa oleh-oleh atau bawa parcel berapa duit? 500 ribu aja, gimana? Gope, jual. Jadi DP goceng, ada cashback masih Gope. Cashback Gope, masih itol, full tune up bensin, bensin, filter bensin tinggal berangkat. Pajak kepanjang bulan 1. Nah, jadi ini udah siap pakai. Ini murah banget sobi, sikat murah. Cepetan. Cepetan. Murah, murah, jual. Kita ke dalam. Nah, ini yang tadi di iya kan, yang tadi saya sindir. Mahal. Kamu mahal banget sih. Ini ada Brio apa nih, kok? Brio tipe RS Matic tahun 2019. 2019. Ya, jadi okay. Ini baru jalan 40 ribuan. Ya sebenarnya bagus loh. Iya kan? 40 ribuan. 40 ribuan. Sih oke. Okay. Jadi kita sebagai pedagang kok enggak bisa tuh egois. Ini ya. Menurut saya lebih bagus, ini harusnya lebih tinggi, nggak bisa. Oh iya benar. Pedagang hanya menyampaikan harga pasaran yang bener ada. Benar dong, benar. Saya bantu pengecekan biar teman-teman nggak salah beli mobil, bawa bener, mobil nggak accident, no banjir. Ya. Itu tugas pedagang hanya itu. Iya iya. Iya ya, kan? Betul. Ini harganya 177. Iya lebih mahal. Iya benar, lebih mahal dari Teana. Teana. 177. Ya tapi ini kan tadi 2019. 2019. Nah 2013 itu. Dan ya memang. Mobil ini tipenya depresiasinya beda ya, kok ya? Beda, karena ini brand mobil mewah. Nissan, bensinnya agak lebih boros juga. Ya, jadi kita fair apa adanya. Fair apa adanya. Kalau kamu sesuai pilih nyaman ya ini. Pilih nyaman, pilih kelas ya, of course ini. Bener. Pilih sacet, pilih hemat ini. Ini, jadi ini nyaman tetep, di kantong bensinnya. Tetap punya peran dia. Betul. Itu. Harganya berapa ini, kok? Tadi 177. Iya, 177. Sorry, DP angsuran. Iya, DP angsurannya total DP cukup di angka 15 juta. Mm-hmm. Angsurannya di 4,85 tahun. 4,85 tahun, 15 juta ya? 15 juta tuh DP-nya. Kok? Siap. Ini, si mobil ini kan gaul ya. Gaul. Kita DP-nya nggak usah jauh-jauh turunnya deh. Oke. Okay. DP turun 9 juta aja. DP 9 juta. Oke. Okay. Tapi minta hadiah kok. Hadiahnya apa nih? Kasih aja handphone. Handphone? Supaya dia pas lagi macet-macetan mudik bisa main bisa main Mobile Legends. Oke, okay, handphonenya apa? Kasih aja handphone. Iya. Yeah, terserah pokok nanti. Uh-uh. Harganya. Nah, kita tentuin. Jadi handphone seharga 6 juta. Okay. DP-nya kan udah 9. Hey. Berarti kalau misalkan harga handphonenya 6 juta, DP-nya cuma 3 dong. Udah. Gimana? DP-nya tetap 15. Saya beliin DP Samsung 15. S23. Serius kok? Iya. Salaman dulu nih. Salaman dulu. S23 lo ya? Iya benar. Bukan yang FE. Bukan. Yang mana sih? Saya makanya. Kalau S23, iya. Itu sekitar 12-an. Ya udah jual enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Iya udah yuk. Tuh. Jadi, ya udah DP enggak apa-apa. DP tetap 15 ya. DP 15 proses dulu. Samsung S23. Ya, apa lagi? Screenshot. Ingat, dapat handphone. Omongan kita bisa dipertanggungjawabkan. Bisa. Dipertanggungjawabkan. Nah. Kelipet. Oke. Di sebelah. Mobil keluarga nih. Siapa tahu udah nambah anak 2-3 ya kan? Ras. Ya benar. Toyota Rush STI Sportiva Matic tahun 2019. Ini yang buat yang mudiknya ke gunung. Yes. RWD. Ini dia, ya kan? Tangguh. Nah, jadi teman-teman, ini baru jalan 60 ribu. Ya kan? Keren mantap. Banget warnanya hitam, pajak. Mantap. Pajaknya ini kalengnya baru ya. Kalengnya ini udah baru. Saya panjangin, jadi bulan 5 2025. Ya, di sini mah pajak panjang semua ya. Panjang semua, nggak ada pajak-pajak mati, potong pajak nggak ada. Semuanya pajak panjang yang bulan depan udah saya bayarin. Siap. Kayak gitu. Mau dihargain berapa kok? Ini, saya kasih teman-teman cukup 219 juta aja. 219, wajar banget. 2000. DP angsuran? Nah, DP angsurannya untuk kelas ini, mana dia? Nah, cukup total DP-nya di angka 15 juta, angsurannya dia 5,95 tahun. Oke. Okay. Hmm. Kalau yang ini... bonusin tablet aja kok buat anaknya. Tablet, yaudah jual. DP 19 juta ya. Ya. Dapat bonus tablet. Bonus tablet. Tablet nanti, apa sih kok?
tabletnya aku yang bagus bantu tuh, referensi Mi Pad bagus tuh. Ya udahlah, ayo sama-sama teman-teman mau cashback, mau hadiah, ngobrol aja ke Sandri. Ngobrol ya. Aja nanti sama Koko. Iya. Yang penting udah dibilangin pasti bakal bonus tablet. Pasti dapat bonus. Ngobrol. Betul. Tapi ya kira-kira ya Sobi ya. Minta tabletnya jangan yang iPad. Ya itu rada-rada juga. Saya juga enggak punya kok. Iya, saya enggak punya. Aduh. Tablet Android dah gitu dah. Oke. Okay. Sandri juga aman. Enggak apa-apa. Oke. Ini ada CR-V kodok. CR-V tahun berapa kok? 2.4 Matic tahun 2012. Jadi ini benar-benar terakhir sebelum facelift ya? Iya, sebelum facelift yang 2013 itu tuh. Udah okay. Model baru semua. Ini mantap, aduh, mantap. Saya lupa KM-nya kayaknya cepet lah ya. Oke. Okay, saya anggap 100.000 deh. 100.000-an lah ya. Nah, dia mau di harga berapa nih? Harganya saya kasih ini 155 aja. Oke, okay, dengan ya. DP dan angsuran? Dengan DP dan angsuran untuk CR-V ini, mana dia hitungannya? Total DP cukup di angka 20 juta. 20 ya, dengan 5 angsuran? Tahunnya di 4,1. 4,1. Benar. Oke. Okay. DP 20 ya? DP 20 tuh, ayo. Iya kan? DP-nya kita habisin aja, Sob. Boleh. DP 5. DP goceng. Turunnya 15 juta ya? Sakit juga, mendingan kayak beli Samsung tadi ya, kok. 10. Yaudah, saya kasih 13. 13? 13 juta. 10 aja kalau gitu. Saya turun 7 juta tuh. 10. 10 juta. Nggak minta hadiah ini. Ya udah jual lah. Jual. DP ceban yuk jual, proses. Jual langsung dapat sih. Teman-teman yang katanya bagus yuk. Langsung. Butuh perputaran, beli mobil DP minim aja nggak apa-apa. Honda City. Kalau City. Kalau mau Ivan. City. Ini Honda, memang ini lebih mewah dibanding si Jazz, tapi harga Jazz lebih mahal. Oke. Okay. Ya kan? City tahun berapa nih? RS Matic tahun 2017. 2017? 17, jadi ini sedan. Oh yang RS. Udah bukan yang itu ya? Nah ini AC udah touchscreen, wah keren banget pokoknya udah. Oke. Ini kilometer 110.000. Dengan harga? Dengan harga ini 205. 205 ya? 205. Sedan keren gini udah mulai terjangkau ya? Wah terjangkau banget. Tapi tetap loh kok yang depan tadi sih menggoda banget. Iya kan? Kelasnya di atas City. Kelasnya beda lah ini. Harganya. Aduh benar-benar ya. Ini toko Sirian ya. Tuker ya. Tuker ya. Tuker ya. Mantep. Nah, toko Sirian ya. Oh jangan. Nanti dulu. Nggak apa-apa. Udah ntar bawa dulu ya. Aduh. Bawa dulu ya. Diracunin aku Sobi. Pulang naik itu aja ya. Aduh mati aku. Oke, ini DP angsuran berapa? Nah, ini total DP-nya cukup di angka 15 juta, angsurannya 6,2 selama 5 tahun. Selama 5 tahun. Betul. 15 juta. Ah. Udah 5 aja kok. DP-nya 5. Ya udah, DP minim goceng jual. DP goceng dengan segala bonus yang tadi ya. Tetap ya semuanya itu diisiin bensinnya itulah dapat itu karena udah include aja. Benar. Nah ini? Nah ini mobil keluarga sesungguhnya, Innova. Iya, ini mobil mudik udah legend banget ini, Innova. Betul, Innova G Matic bensin tahun 2013. Oke. Dan ini sebutannya Innova Barong. Innova, grill iya, besar. Yang grillnya udah kayak barong. Ah, grill besar. Oke. Ini KM-nya 130 ribuan. Iya, 130 ribuan. Wajar banget. Dan teman-teman, ini sekarang harganya udah murah meriah aja, cukup di angka 155. Ya? Tiga pilih, mau 155, CR-V atau Innova? CR-V atau Innova, iya, Innova muat lebih banyak. Muat lebih banyak. Kalau CR-V ya emang nyaman juga nyaman, sih. Buat harian. Tapi cuma 5-seater, Sobi. Betul. Oke, DP-nya. DP angsuran, total DP cukup di angka 15. Angsurannya di angka 4,2 selama 5 tahun. Selama 5 tahun. Sama betul. Innova City, DP 5. DP goceng. Dapet Innova. Ya udahlah, udah. Promo. Jual. DP goceng, jual. Cepet-cepetan loh ini. Cepet-cepetan loh, teman-teman. Lanjut di sebelahnya. Waduh, nih. Ini Pajero Dakar nih kayaknya kok. Kira-kira kalau beli baru inden nggak keburu lebaran. Wah, nggak bakal keburu. Nggak keburu ya. Gak SNK keburu. Berapa hari? SNK sebulan. Sebulan makanya. Jadi ini langsung siap berangkat. Teman-teman pulang kampung. Keluarga di kampung. Gila, anak gue sukses. Anak lu sudah sukses. Ya Allah, terima kasih. Anak saya udah sukses bawa mobil Pajero. Ini langsung berangkat. Pajero Dakar 2021. Model baru. Keren banget speedometernya digital. Iya, udah digital semua. Keren banget. Udah ada sunroof ya. Udah ada sunroof. Bukan TV lagi. Iya. Nah, ini baru jalan 40.000. Bener kan ini yang plate kan? Coba. Ini plate Karawang, teman-teman. Nah, bener. Ya? Ini baru jalan 40.000-an. 40.000. 40.000. Wow. Jadi mobil tinggal pakai rasa baru cuma harganya beda jauh. Iya dong, pasti. Ini
Barunya 600 lebih. Ah, ini saya kasih 510 aja. 510. Ini yang Dakar loh ya. Dakar. Nah, udah siap ada satu segala, benar. Oke, okay, ini kalau dengan harga segitu DP angsuran. DP angsurannya. Total DP-nya ini cukup di angka 50 juta. Oke. Okay. Angsurannya di 11.500 selama 5 tahun. Selama 5 tahun. Betul. Kok? Iya. Ini biar yang mudik juga seneng nih. Siap. Kan dia udah sukses, nanti kan pasti ditanyain. Iya. Woi, mobil lu Pajero. Iya. Motor lu apa, Bro? Iya. Yeah. Oke. Okay. Gimana kalau kita bonusin motor, Bro? Motor. Gua enggak nego DP-nya. Enggak, gua enggak nego, enggak gua sentuh. Motor motor apa? Ayo, motor apa? NMAX. Second aja enggak apa-apa. 20 jutaan. Jual lah. Jual. Jadi, teman-teman, saya jual. Tuh. DP gocap. DP gocap. Dapat motor. Jadi, misalkan ayo beli mobil kok saya dibeliin anaknya, apa? Nah. Iya kan? Anak yang cowok. Kamu dapat NMAX, Nak. Ayo, suruh bapakmu beli mobil. Mantap banget. Iya. Bapak, mama papa beli mobil, nah, Pak. Ntar motor buat kamu. Nah, mama juga bisa pakai NMAX. Oh, belanja. Oh, itu bagasi luas banget. Bisa iya. Gede banget. Ya, jadi suruh papa mau beli mobil ya. Mantap. Ini nggak gimmick loh ya. Bener. Beneran, serius. Yes. Nah, ada ini, lagi nih. Ada lagi. Iya, ini dari Toyotanya. Oh, Agya. Toyota Agya Matic tahun 2016 tahun muda. 2016. Ya, tentunya kalau kayak Toyota ini kelebihannya udah airbag kanan kiri. Oh iya, benar. Iya kan? Jadi Ayla kita sayangnya belum ada ya. Ayla belum ada. Dan ini ya lebih safety, lebih mudah, tapi harganya nggak lebih jauh mahal. Bener. Ini cukup di angka 93 juta aja. Oke, dengan DP dan angsuran. Ya kan? DP angsurannya sepertinya ini bisa DP 10 juta aja nih. Hmm. DP 10 juta, angsurannya 2,95 tahun. Tuh, 2 jutaan juga. Coba, dapat mobil. Dapat mobil yang safety juga. Safety-nya juga dapat. Cukup safety ya, karena aduh ada speknya ya. Iya, benar. Ya udah kok, kalau yang ini tadi DP-nya berapa, sorry? DP 10. DP 10, oke. Okay. Betul. Samain aja sama depan kok, DP 5. DP goceng, ya udahlah, ayo promo. Cashback, ada. Cashback ada tapi. Ada. Selalu ada tapi. Cashback-nya naikin satu. DP goceng, cashback sejuta. Kan tadi cashbacknya kan 500 kan? Ya udahlah, ya hitung-hitung kita berbagi lah. Iya, buat mereka bagi-bagi di ini. Iya, ya kan pasti mereka dapat cashback nggak disimpan sendiri nih. Nah, langsung. Bagi-bagi anak-anak, saudara-saudara. Ya udah, mantap. Jual. Kita ke belakang. Yuk. Nah, ini dulu nih, si mewah dulu nih. Jalan gimana? Ya, oke, Alphard. Nanti kita ke sana. Alphard. Nah, ini keren banget teman-teman. Ini Alphard GATPM. Oke. Ini yang pilot seat. Oh, yang udah Mickey Mouse. Yes. Oke. Ini tahun 2012. Uh-huh. Elektrikal semua berfungsi baik, semua mesin semua oke, udah saya cek, udah saya rapin lagi. Kilometer berapa? Tahun 2012 kilometer kayaknya nggak nyampe cepet nih, 90 ribuan deh. Jarang loh. Iya, jarang. Jarang loh. Alphard itu biasanya kilometernya cepet ke atas. Ya, cepet ke atas ya. Karena memang enak kan. Nah. Bawa pergi terus. Betul. Oke, okay, harga kali ya. Harga ini saya kasih teman-teman 320 aja. Ya, 320. 320 udah dapat Alphard. Alphard. Ya, double sunroof depan belakang. Gila. Oke. Okay. Oke. Okay. Hitungan kreditnya tolong WA telepon saya. Oh, call aja ya. Call aja. Apa-apa. Kami tun. Sobi ada gambaran harganya segitu. Yes. Oke, okay, kita pindah dulu. Yuk. Ke mobil City. Sorry. Civic. Tuh, salah satu obat ganteng nih ya. Nah, bener. Civic Turbo, ini yang sedan. Ya. Tipe yang extra safety, jadi extra airbag-nya safety. Lebih iya, banyak. Iya, airbag-nya yang 6 kalau nggak salah. Betul, dan ini kilometer baru 30 ribuan. Pendek loh. Pendek, karena ini banget. Tahun 2020, tapi pemakaiannya 2021 bulan 3. Oh. Dan ini pajak udah bayar. Iya. Jadi panjang sampai tahun depan. Masih panjang, Sobi. Masih panjang. Mantap. Bener, ini emang obat ganteng, Sobi. Yes. Jadi kalau Sobi merasa kegantengannya kurang, boleh nih naik ini. Ini jangan buka jendela. ini instant approve. Instant approve. Mertua. Mertua, iya. Calon mertua. Calon mertuanya ya. Kalau ini harga berapa nih, Kok? Harganya? Ya, saya kasih ini 425 deh. 425 ya. Ya, 425. Oke. Dengan ininya? Untuk DP hitungannya sebentar, Civic total DP cukup di angka 35 juta aja. Oke. Dengan angsuran di 11 juta 5 tahun. 11 juta 5 tahun. Betul. 11 juta 5 tahun, DP-nya 35. 35 ya? Ah. DP apa nih?
Bensinnya turbo ya, mahal loh. Ini oh saya, iya. Saya full tank-in mahal loh. Nggak mungkin Pertalite ini isinya. Nggak mungkin. Pertamax dan turbo nih. Pertamax saya isinya. Turbo pasti full. DP 35, ya udah DP-nya berapa? 25 aja kok. DP 25 turun ceban. Ayo, biar teman-teman biar segera proses saya kasih lah. Cashback 10. Jual. Cashback, cashback-nya ada lagi. Berarti DP 15, bro. Beda. Jangan. Cashback-nya... Orang punya duit masa cashback sih? Hah? Iya. Kata siapa dia nggak butuh cashback? Iya, masih iya. Butuh-butuh aja. Ada cashback goceng lah. Cashback goceng? Cashback goceng. 6 juta? 6 juta. Cashback 6 juta. DP 26. 20. Oh 26? 25. 25? 25. Jual. Mantap. Sebelah sini. Ada Pajero lagi. Ini Pajero yang lebih terjangkau dibandingin model baru ya. Oh iya. Tapi ini limited edition. Oh kenapa kok? Kan ini Rockford. Oh Rockford. Iya. Rockford Forget. Jadi teman-teman ini Pajero Sport Dakar Matic tahun 2018. Yang Rockford Forget. Oke. Jadi sound systemnya bagus, rapi, pasangnya dan orisinil semua. Benar. Suaranya mantep banget deh. Saya udah cobain. Mantap. Nah, untuk velg kurang lebih gambaran besarnya akan saya kembalikan normal. Oke. Okay. Karena yang punya minta. Yang punya minta. Tapi ya, kalau pajaran. Kalian minta saya rayu. Boleh, bener. Ya, ayo siapa duluan nih? Saya rayu biar ini teman-teman dapat velgnya. Kayak gitu ya. Siap. Ini baru jalan 75.000. Masih oke okay lah. Iya, KM 75.000. Okay, diesel nggak pusing nggak sama KM? Iya benar. Iya kan? Diesel itu biasanya jalan jauh. Wah, malah makin matang mesinnya. Wah iya, makin enak. Okay. Harganya? Ah, harga? Saya kasih ini teman-teman 445 lah. 445? 445. Dengan DP dan angsuran? DP angsurannya Pajero ini, mana dia? Oke, okay. Total DP cukup di angka 45 juta. 45? Ya, angsurannya di 11 juta selama 5 tahun. Selama 5 tahun. Betul, okay. DP-nya 45. Ya tadi kan? Yang depan hadiah motor kok. Waduh, motor lagi ya? NMAX tadi tuh. NMAX ya? Ya udahlah, nggak apa-apa. Hah? Samain? Udah samain aja. Berarti anggap bayangannya estimasi aku di 20 jutaan ya? Iya, 20 jutaan. Udah, yang penting teman-teman happy. Mau ya. Dapat motor apa cashback ngobrol aja. Iya, benar-benar. Jual. Tapi estimasinya pokoknya kita tulis 20 jutaan ya, Sob. Iya, benar. Bukan 29, bukan berapa, 20 juta. Betul. Ya, kita juga harus batasin juga. Yes. Mantap. Lanjut. Kita ke belakang lagi. Ya, teman-teman gak usah khawatir. Motor beneran apa gimmick sih? Beneran. Teman-teman showroom motor saya banyak. Beneran. Nah, entar saya bonusin. Sobi, kapan sih kita, maksudnya ini gimmick, gimmick doang terus nggak bisa dibuktiin? Nggak bisa, nggak. Beneran bisa kok. Semuanya real. Semua real. Oke. Okay. P-Shot. Nah, ini kita nyimpen satu P-Shot. Ya, P-Shot tipenya 5008 Matic tahun 2012. Nah. Jadi okay. Ini mewah banget, jok kulit. Ada, ini panoramik. Panoramik, full electrical, semua berfungsi baik. Nah, teman-teman ini cukup cash aja. Cash aja, cash keras berapa? Nah, ini only cash. Ini 135 juta. 135? 135. 115 dikasih nggak? 115. 129. 29? Iya. Bulutin aja sih, 125 gitu. 125 jual. Jual ya? Jual. Ini Sobi. Yes. Tapi kita harus disclaimer juga ya, Pak. Yes. Sebelum Sobi beli Pisho, Sobi harus belajarin juga. Semua orang yang datang saya bilang seperti itu. Benar. Jadi bahwa mobil mewah, mobil enak, pasti perawatannya berbeda. Betul. Beda. Betul. Ibaratnya ini, teman-teman nggak boleh jadiinin mobil satu-satunya di rumah. Nah, benar. Benar ya? Benar. Harus setuju, ada 1-2 mobil deh. Satu ya. Deh minimal. Minimal yang pakai-pakai. Bisa dipakai. Ini jarang-jarang. Buat weekend. Buat weekend. Buat jalan-jalan. Gitu. Betul. Ya kita sukanya di sini gitu ya. Kok Sandri, kok Ivan itu nggak ngejerumusin pembeli. Nggak mau. Nggak cuma asal buang barang. Kalau asal buang barang mah ini dari kemarin udah hilang. Udah. Apa-apaan mobil mewah gini harga LCGC. Banyak banget teman-teman. Jadi kok ngalaku-laku emang nggak ada yang mau. Banyak banget, cuma saya tanya kalau misalkan kamu pertama kali beli mobil, beli ini, saya nggak kasih. Bener, jangan. Karena jangan. Kita lebih karena misalkan satu bulan pertama ada keluhan, pasti kan kita benerin. Betul. Garansi semua part loh. Iya, semua partnya loh. Semua partnya loh, jadi kalau misalkan kira-kira beli ini, saya nggak kasih. Iya, bener. Belajar dulu lah beli Ayla. Nah. Belajar dulu beli Avanza. Terus, bukannya bertingkat. Kita jual sombong apa gimana ya? Bukan. Kita juga concern, Sobi, sama pembeli kita. Banyak yang misalkan kira-kira, yang penting gue untung dulu deh. Customer bodo amat, dia di jalanan kesulitan kan apa, yang penting dong. Kan, iya udah cek. Bener. Nah, saya nggak mau kayak gitu. Bener. Jadi ya itu ya, Sobi ya? Yes. Bukannya nggak mau dijual, pasti dijual dong. Mau. Tapi
Sobi juga harus siap. Ah. Jadi ibarat kayak beli tadi Civic pun juga. Iya. Ya Civic harga udah turun jauh, tapi ya perawatan Civic harus diingat. Harus diingat. Misalkan Brio ganti oli 1 juta, ya Civic 2,5 lah. Iya dong, wajar dong. Wajar dong, ada bedanya. Aha. Sama kayak Teana tadi depan juga sama gitu Sobi. Iya. Mewah ada harga yang harus dibayar. Iya benar. Siap. Lanjut. Kita sebelah langsung nih ya. Nah ini mobil keluarga. Ya, ini nyaman, Brio. Irit, perawatannya mudah. Ya, kalau ini mobil sih udah yo. Terbukti lah. Udah ini menyamani kantong. Ini tipe apa kok? Ini yang SCVT tapi new model. Oh. Iya. Jadi grill baru. Oh iya. Ya, velg udah tutong. Udah facelift ya. Iya, padahal ini tipe E loh. Benar. Dan head unitnya udah floating. Oh, head unitnya udah floating banget ya. Yang udah keluar gini ya. Iya. Oke, ini saya kasih 170 aja deh. Kilometer berapa? Kilometernya 83.000. Masih oke lah. 83.000 irit nyaman. DP angsurannya ya. Untuk Mobilio ini cukup DP di angka 15 juta. Lima tahunnya 4,7. Iya, DP 15. 15 juta ya. Yes. DP 7,5 aja udah. DP 7,5. Ya udahlah, jual. Jual ya. DP 7,5 juta aja kita proses. Yuk. Kita ke mobil stok terakhir di tengah. Ah, sebelah masih ada tengah aja. Brio. Nah, ini belum dapat jodohnya nih. Mm-mm. Ya, karena memang saya juga jujur apa adanya bahwa mobil manual mobil matic lebih favorit. Betul. Iya kan? Betul, jadi betul. Ini manualnya cari-cari teman-teman yang memang sukanya manual. Benar. Bolehlah diiklanin Sobi. Yes. Nanti ngobrol aja sama Ko Santri gitu ya. Oke. Brio e-manual tahun 2014 nih. Ini saya kasih udah 90 juta aja. 90 juta. Beli Brio rasanya harganya agi ya loh. Iya, makanya. Ya kan? Ini kilometernya berapaan loh? Kilometernya 110.000 lah. Ya cepet lebih dikit. Soal 2014 10 tahun. Betul. Ya. Oke, berarti wajar dong. Wajar sama kayak. Tahunnya berarti sekitar 10.000 lebih dikit. Betul. Saya kadang kalau mikirin kok mereka maksudnya berani ya muter kilometer kayak gitu-gitu kurang lebih. Buat apa sih toh juga nanti ujung-ujungnya ada masalah ketahuan nggak balik lagi dong. Bener nggak? Mereka prioritas hanya beli sekali, besoknya yaudah nggak jadi langganan gitu. Kalau saya nggak mau bener. KM asli udah dirapiin, udah dienakin, silakan temen-temen buktiin aja, coba jalan. Mantap. Dengan harga 90 tadi DP angsurannya berapa? DP nya kalau dikasih murah dinego nggak sih? Nggak tahu, tergantung. DP goceng angsuran 2,6 5 tahun. DP goceng angsuran 2,6. Coba bayangin. Masa sih tega lagi sih? Dinego lagi sih? Masa sih tega sih? Masa sih tega sih? Ketinggalan ini. Isi otak ketinggalan di rumah. Tiap kali mau syuting, oh syuting. Oke, buka dulu buat. Iya. Otak ketaro, hatinya taro. Ya udah gini aja kok. Oke, apa? Ini kan Brionya juga udah agak tua, gak apa-apa deh. Oke. Dengan DP 5. Mm-mm. Beliin HP aja lah kok. HP apa lagi? Masa DP sama HP malahan HP? Enggak, sekarang HP 3 juta aja udah canggih kok. Oke, okay. Serius. Berarti anggapannya bonus dah ya. Bonus. Oke. Okay. Jadi dapat kalau Sobi beli ini, dapat bonus. Iya. HP Android 3 jutaan Sobi pilih. Berarti DP 2 juta gitu ya. Ya udahlah, ayolah. Kita yang penting maksud saya adalah ganti angin dulu lah. Benar. Saya pengen siapa tau beli lagi Brio ganti warna gitu. Ini jual dulu. Benar, jual dulu. Deal. Deal ya, Sobi. Ah. Jadi HP Android seharga 3 juta, sorry. Mau handphone atau mau cashback? Atau mau pilih cashin. Aja. Iya. Ngobrol aja sama saya. Ngobrol aja sama saya. Kita ya. Pindah dulu kok. Kesempatan. Yuk, lanjut. Yuk. Ya. Ini okay. Ke sebelah nih biasanya bagian rapi-rapinya Tira ya. Iya, ini lagi dirapi-rapiin. Ah. Ya. Kalau yang udah siap tuh ke sebelah sana, Sob. Ada di dalam tuh ada tempat ngecat. Nah, kita lihat. Teman-teman saya kasih lihat. Kok emang enggak apa-apa lagi dicat disorot, lagi dempul disorot, enggak apa-apa. Enggak apa-apa dong. Apa adanya. Ada enggak sih ya, saya jarang ngomong mobil full ori. Karena menurut saya kucing lewat aja baret saya mau dicat kok. Iya, benar. Kucing lewat baret. Mulus tiba-tiba ada begini. Masih dicat. Bemper lagi diem aja, bodi lagi diem aja, motor nyenggol. Nah, jadi yang full ori itu saya bisa bilang susah lah.
Yeah. Cuman kalau ringan ya banyak ya, yeah, pekerjaan betul. Ringan gitu masih oke okay, Sobi. Oke, okay. Oke okay, ini Jazz ya. Wah, ini keren banget loh. Jazz RS. Ini Jazz RS yang 2016. 2016. Ini okay. MMC. Hmm. Berarti velgnya beda sama head unitnya nongol. Wes, floating audio. Oh iya benar kok. Ya mantap. Kan jadi ini MMC. Jadi okay. 16-nya yang udah model baru plus sound system Venom. Waduh, jadi Venom. Saya mau copot buat apa? Mendingan buat bonus aja lah. Jadi harga jual ya? Iya benar. Boleh nggak? Boleh nggak? Ini jangan dinego, saya kasih Venom aja. Sebentar. Ayo. Sebentar. Ayo. Ini kilometer berapa tadi? Kilometer 50.000. 50.000-an ya? Jazz RS Matic tahun 2016 KM gocap. Rendah sih sob. Rendah banget. Harga? Harga 195. Dengan DP dan angsuran? DP angsuran. Saya kalau tren auto tuh udah grogi duluan. Penawarannya sadis-sadis semua. Hilang, hitungannya hilang sebentar. Ada. Nah, ini cukup DP di angka 25. Oke. Okay. Angsurannya 5,4 5 tahun. 5,4 5 tahun. Betul. Nah, ini langsung dinego aja DP-nya 15 aja udah, Bang. DP 15 aja turun 10. Hmm. Ada tapinya enggak? Enggak ada. Enggak ada, udah jual. Jual. Saya udah produsen sound system. Nah, soalnya udah ada sound system. Emang ada di dalam. Iya. Ya kita juga harus tahu diri lah, Bang. Ini Bapau. Yaris. Tipe J Matic tahun 2013. J. Oh. J. Jarang ya? J. Yeah, betul. J nah, Matic lagi. Tapi okay. Kurang lebih menurut saya udah banyak upgrade-an. Mm. Jadi ya udah tetap harga J aja. Oh, teman-teman udah tinggal apa, pakai iya. Oke, okay, enggak apa-apa. Head unit, touch screen apa semua udah bonus. Bonus. Kilometer berapa kok? Kilometernya lupa saya. Enggak apa-apa. Anggap 100 aja. Deh sebut aja. Ya, ya wajarnya 100. Oke. Okay. Nah, harga. Harganya untuk Yaris J ini teman-teman cukup DP 15 juta. Oke. Okay. Angsurannya bentar. Angsurannya 3,4 5 tahun. 3,4 5 tahun. Iya, DP wajar 15. Banget, wajar banget. Yes. Tapi kita bikin enggak wajar. Kebiasaan. DP 5. DP goceng. Langsung sadis ya. Biar cepet ya. Iya, biar cepet ya. Udah. Maksud saya, teman-teman langsung tertarik, langsung DP. Udah nah, begitu. Nah, benar-benar. Oh, ini KTP. Proses. Nah, biar keburu lebaran nih. Betul. Wesh. Tuh, men, nih ada begini kok. Ada dong. Baru masuk nih kayaknya nih. Iya kan, jadi kita kalau mobil-mobil yang jarang dapat, tapi kalau kondisinya bagus, kita tetap beli. Nah, benar-benar. Ya. Ini spin tahun 2013. Bensin? Bensin. Yang tipe apa nih kok? LTZ? LTZ ya? Iya. Tipe apa sih? Saya baru dapat teman-teman. Oh, baru dapat ya, udah enggak apa-apa. Ya, jadi detailnya nanti dipastiin aja. Di WA aja. Di WA, benar-benar. Yang penting saya udah dapat bocoran ini harganya murah, 95 juta. Itu harga OTR atau harga? Itu harga cash. Kreditnya pasti lebih murah, saya bisa bilang misalkan 80 juta kah kalau kredit. Telepon WA aja hitungannya saya kirim. Cash 95 kok. Cash 95. Matic mobil keluarga. Iya kan? Cashnya jadiin aja sama harga kredit yang tadi kau bilang. 90 dah. 90? Turun goceng. Mobilnya saya poles semua loh. Angka hoki? Angka hoki. 88. Jual. Bawa pulang. 88 dapat 7-seater. Itu kayaknya bukan hoki deh, angka salep. Iya udah, sama pempek. Iya, makanya. Nih ya, Sobi kalau suka cepetan di gym. Enak sih pake-pake. Kerjanya cepet. Iya. Beneran. Kita ke sini nih kok ya. Yang mana? Jual. 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 Vios. Nih. Vios G manual tahun 2007. G manual, oh ya. 2007. Ah, ya. Jadi ini sebelumnya teman-teman pemakaian pribadi. Oke. Okay. Jadi ya kalau misalkan pertanyaannya bekas taksi gak sih gitu ya. Iya. Bekas taksi, kalau misalkan bekas taksinya udah dipakai dulu pemakai selama 2 tahun, 3 tahun menurut saya enggak apa-apa. Bener. Karena pasti itu restorasi. Betul. Tapi kalau yang bener-bener bekas taksi di pool taksi jangan dibeli. Jangan dibeli. Kalau pengen siap pakai. Kalau pengen ngoprek, hobi lagi, modifikasi silakan. Lagi yang apa-apa. Karena murah kan. Beli bahan. Bener, beli bahan. Belinya kalau mau dipakai harian tuh yang udah full restore seperti yang Koko bilang. Bener, kalau udah bekas pakai gitu ya. Tapi ini bukan bekas taksi. Bener, ini pribadi. G manual. Hmm. 2007. Kilometernya berapa? Kilometernya saya lupa, mungkin 150 ribuan. Oke, siap. Ya, 2007. Ini mobil kerja banget soalnya. Mobil kerja. Oke. Terus harganya murah. Dapat. Ini hanya di angka 80 juta aja. Dan ini masih bisa kredit.
Masih bisa kredit? Iya, masih bisa kredit. 80 juta. DP angsuran berapa tuh? Oke, DP angsurannya cukup DP di angka 9 juta. Wih. Nah, iya kan? Kita suka yang 2,7 4 tahun. 2,7 4 tahun. Saingan sama si Ayla tadi. Iya, makanya. Ayo. Mantap banget. Apakah ditawar lagi? Oh iya. Pasti dong. Saya pasti bingung. Dong. Ngasih udah. Murah ditawar. DP-nya samain sama angsuran. 2,7. Hah? 2,7. Jual. Jual, mantap. Umpung Pak Ivan belum datang. Iya. Udah saya diperintahin suruh jual, bukan suruhnya runtung. Salah sendiri. Ini Fortuner. 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 Teman-teman, saya langsung ini lagi di DP. Oh, lagi di DP. Tapi proses kredit. Proses kredit. Saya harus menghargai dia yang udah DP. Betul. Takutnya dia nonton. Benar. Kalau dia nonton ngelihat mobil ini saya bilang ready, saya domelin. Iya, iya. Ini ya, lagi ya, di DP. Ya. Tapi kalau misalkan naik DP atau reject, pastikan ready kembali. Betul. Kalian boleh ngantri buat proses ini, boleh. Boleh. Jadi boleh. Kalau yang mau ada hasil, kalian yang langsung saya hubungin. Kalau gitu kita bawain cuman kasih tahu aja. Ya, singkat aja Fortuner GR 2022. GR 2,8 ya berarti ya. Sorry, yang 24 tetap. Oh, yang 24. Jadi ini yang 24-nya. Tapi 2022, sorry. Iya, 2022. Yeah, 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 yeah. GR kan 2023-nya. Iya, iya, benar. Lupa. Ini kilometer aku lupa 40 ribuan. Oke. Okay. Aduh, mulus banget. Gambaran harganya, ini pokoknya harganya masih nego ya. 495. 495. Betul. DP okay. Angsurannya WA saya. WA aja dulu. Ya, karena ini lagi DP. Proses. Lagi proses. Ya. Sip. Apa-apa. Lanjut. Yang ini juga sama udah ter-DP. Udah ter-DP juga. Iya. Grand Livina 2012. Nah, sayang. Ini banget. Kayaknya kemungkinannya approve. Nah, kita skip aja ya. Kalau udah itu skip aja jangan. Skip aja ya jangan ya. Nanti ngamuk. Mobil gua dijual lagi. Ini. Nah. Masih oke. Okay. Oke, okay, ini masih ready. Nah. Mobilio CVT 2018. Oke. Okay. Dengan jadi kilometer aku lupa mana sih ini yang mana? Gak apa-apa. Kalau nggak salah 50 ribu deh. 50 ribu. Iya, kayaknya baru gocap nih. Pendek banget. 2018. Pendek banget, ya kan? Ini harga berapa? Harganya yang ini 165 deh. 165. Iya 165 aja. DP dan angsuran? DP angsurannya untuk temen-temen Sobi saya kasih mana dia? DP-nya 10 juta, angsurannya 4,8. DP-nya 4,8. Iya, ayo. Samain aja Bang Sur. Gocengnya tambahin 200.000. 4,9. DP goceng. 4,9 jual. Batu. Kalau nawar tuh begitu. Serunya penawaran naik turun. Kita ke sebelah ada bapau putih beneran ini baru nah, bapau asli. Yaris S Limited. Oh, S Limited. Iya, 2011. Oke. Okay. Jadi keyless, mirror, retract. Udah tipe paling tinggi lah. Oke, okay. Kilometer berapa nih Pak? Kilometernya 130.000. Sobi main deh kesini. Ini nggak yes. Kayak mobil kilometer 130.000 bener? Iya kan. Ini kayaknya kalau di showroom lain ya, mungkin. Kilometer tuh dipundurin. Iya. Ya, ini bukan showroom lain, maksudnya showroom yang nggak bener. Yes. Kilometer tuh dipundurin. Iya. Yes. Kalau ditira, kayaknya kilometernya dimajuin. Jadi saya bilang ini mobil berpengalaman. Mobil berpengalaman. Ya. Tapi beneran loh Sobi, ini 130.000 ya Pak? Lampunya lihat. Kinclong banget. Iya kan? Cuma bedanya makanya saya memang berkuat-kuat mental lah. Saya sama Kak Ivan berkuat-kuat mental. Kayak misalkan pas datang jebret dibilang KM tinggi banget sih. Ya, iya. Saya cari yang rendah. Enggak doain, enggak. Tapi saya cuma kasih saran hati-hati Pak ketemu KM putaran. Betul. Enggak nyumpain enggak. Cuma saya kasih pesan hati-hati Pak ketemu KM putaran. Seperti itu kurang lebih. Betul. Ya ini maksudnya ya sorry ya tadi kita cuma bercanda aja Sobi. Yeah. Maksudnya tuh ini beneran gitu loh. Iya. Yeah. Saya nih kan yang di sini yang bisa lihat kamera nggak bisa ngasih lihat ini gitu loh. Iya. Yeah. Kan kalau di kamera semua kelihatannya bagus-bagus aja. Kelihatannya kan? Bagus. Ini tuh 130.000 tapi nggak kayak 130.000 dirawat banget gitu loh maksudnya. Ininya masih hitam semua. Nah masih bener itu. Nggak yang kayak kejemur. Iya. Yeah. Nggak yang jadi lampunya bening. Gitu. Berasa apa itu bladus? Jadi teman-teman. tolonglah mampir dulu, jadi nggak jadi bener. Kita mampir mau main. Dulu, mampir dulu. Saya nggak maksa. Bener. Sebelum ngincek showroom saya harus DP, nggak begitu. Jadi tengok serem kamu. Banget. Iya. Berarti gue mau masuk tadi harus DP tadi. Nggak mampir dulu, lihat-lihat dulu. Ya ampun, kita nggak kayak beli buah. Bener. Buah mah tinggal ditimbang dibeli. Nggak enak, tinggal dibuang nggak begitu kan? Ini mah mobil bro, coba dulu lihat dulu.
Oke, okay, harganya? Harga. Saya kasih teman-teman Sobi ini semua 129. 129. 129 okay. Dapat S limited ya. S limited dengan kondisi mencelong ini. Iya dong. Oke, okay, DP angsuran kok. Total DP cukup di angka 15 juta, angsurannya 4 tahun 3,9. Oke. Okay. 5 tahun 3,6. Ya, Sobi pilih. Itu bisa option. Betul. Tadi DP-nya 15. 15. Udah sih DP 5 aja kok. DP goceng. Lagi seri DP 5 nih. Saya ngejar tayang biar cepat pada laku. Nah, DP iya. Goceng. Ingat data bagus biar langsung approve. Iya. Ini? Jual juga. Ayo. Oke, siap. Nah, ini kalau pengen Avanza model baru tapi ini tipenya E, saya kasih tahu ini tipe E. Oke. Okay. Avanza E manual 2017. Nih, manual yang manual. Di daerah. Iya. Murah 138. Kilometer berapa? Kilometernya saya lupa. Anggaplah 100 ribuan dah. Oke. Iya. Nanti call aja mendingan. Call aja. Yang pasti teman-teman, KM berapapun saya nggak pilih kasih. Iya, benar. Mau yang goceng sekalipun kalau ada, saya tetap coba jalan, rasain ada yang kurang, saya benerin dulu, baru saya kasih Sobi semua. Benar. Nah, ini 130 DP angsuran loh. Sebentar, ada di sini. Total DP 15 juta, angsurannya 3,7 5 tahun. Tahun muda 2017, bener, bro. Benar, 2017. 2017. DP-nya 3,7. Goceng lah. Lu goceng lah. DP goceng gimana? 4 juta jual. 4 juta dapat Avanza 2017. Saya kalau tren auto udah nge-WA aku, kami saya mau syuting. Saya pengen balas nggak boleh. Karena nawar sadis luar biasa. Kalau nggak boleh, mobilnya gue tabrakin masuk. Makanya. Kayak smuggler yang di-pick gitu. Aduh. Gini kok. Toyota Agya STRD Matic tahun 2015. STRD ya, Matic. Betul. Oke. Okay. KM 109.000 nih, saya inget banget. Karena ini adalah bekas ibu dokter. Oh. Ibu dokter ini adalah ibu dokter kehamilan. Oke. Okay. Jadi konsultasi, ngelahirin, ini dia nggak ada waktu buat ngerawat mobil. Oke. Okay. Sandri, tolong mobil saya gantiin oli. Jadi saya tahu perawatannya semua. Semuanya udah kepegang. Udah kepegang. Mantap. Ini kurang ini, ganti aja pokoknya saya maunya kamu rapiin. Tuh. Ibu dokter kehamilan lagi iya, ya. Iya. Pakainya aja Agya. Ah. Humble sekali. Mantap. Tapi dia tuker ini sama Alphard. Salah ngomong saya. Dia tuker ini beli Alphard, teman-teman. Tuker ini beli Alphard. Alphard Silver mungkin kalau ada setia nonton iya. Dia. Iya, yang dulu ya. Iya, dia beli ini. Ya ini udah lah ya. Ini saya kasih murah sekarang. Berapa? 90 juta aja. Oke, dengan ya, DP dan yang hitam 93, ya, tapi ini STRD. Ini STRD. 90. 60, malah lebih murah. Betul. Oke, DP angsuran. DP angsuran. Total DP cukup di angka 10 juta, angsurannya 2,9 5 tahun. 2,9. Betul. Tahun. Betul. DP 3 lah kok. DP 3 jual. Udah jual. Langsung. Udah. Langsung. Mantap. DP 3 juta, angsuran enggak berubah. Kita ke dalam. Yuk, dalam. Ya, kita lanjut Sobi. Ini ada roda 4 yang kecil sekali. Nah, nih. Bagi ini Jess. Bagi yang nggak mau pusing kredit, ini emang nggak bisa kredit. Emang nggak bisa kredit. Bukan ketuaan. Ketuaan. Jess IDSI Matic tahun 2004. Ih, IDSI. Ini kualitas kolektor. Wis. Nah, ya kan. Harganya udah murah aja lah, 85 juta. Cash. 85 dapat Honda Jazz kualitas kolektor. Kalau 69 gimana kok? 69. potong goceng lah ya, 80 ya. Ya, 80 lah, udahlah. Satu lagi deh. Udah Jazz loh, ini Jazz. Ya, satu lagi deh. Apa tuh? 79. Jual lah, udah jual. 79 lah. 79 juta. Udah. Sobi dapat mobil mulus. Mobil mulus. Ini cuma debuan doang, Sobi. Debuan aja. Ini teman-teman. Toh mau serah terima yang udah dipolis pun saya polis ulang iya, kok. Iya, pasti kan dibersihin lagi. Dibersihin lagi. Ini kok. Nah. Ras. Ini RAS STRD Sportivo Matic tahun 2021. Sorry, manual. Manual. Manual Matic ya, saya lupa. Soalnya baru dapat. Manual benar. Manual, oke. Okay. Manual. Ini lebih kuat lagi nanya-nanya. Ah, yang suka manual nih ada juga. Oke, okay. Kilometer berapa tadi? Kilometer, kalau nggak salah 50 ribuan. Oke, okay. Dengan ya. Harga? Dengan harga ini 225. Jadi tahunnya 2021. Iya, benar ya kan? Udah soalnya. Betul. 25. DP angsurannya coming soon ya. Oh, coming soon. Oke. Okay, jadi baru dapat banget. Enggak apa-apa. Call aja. Orang banknya belum ngirim hitungan. Ini dijual? Ini dijual juga.
Ini Jazz RS manual tahun 2011. Kalau nggak salah GD8 ya? Iya, GD8 benar. Pakai gede-gede. Benar GD8. Jadi yang belakangnya remdis. Remdis ya. Nggak tahu. Kalau saya soalnya kurang paham Jazz, jadi kan nebak makanya nanya. Iya, kalau nggak salah GD8. Betul. Oke. Ini tahun berapa tadi? Sorry. 2011. 2011 dengan kilometer 125.000. Oke, matic ya tadi. Manual. Oh, manual. Ah, iya, manual. Yang demen kayak knalpot racing bisa. Mantap loh. Yes. Iya, ya kan. Oke, harganya berapa? Harganya ya? Saya kasih ini 125 aja. Oke, 125. Ya, 125. DP angsuran? DP angsurannya sebentar, total DP cukup di angka 15 juta. 4 tahunnya 3,9. 3,9. Yes, ya kan? 4 tahun lah, ayo. Kayak saya nyebut 5 tahun pun bisa, tapi nanti tanya aja. Ya udah, 7 juta aja. DP 7. Lebih gede dari 5 juta loh itu. Ini Kaipan enggak apa-apa kan ya? Ya udahlah. Enggak apa-apa. Yaudah. DP 7 lah. Enggak apa-apa, nanti Kaipan sini kita udah pulang. Iya, iya. Nah, di belakang ada City lagi. City ada. Ini. City. Sama kayak yang hitam, oh, tapi ini putihnya. Oh, ini, iya. Ini repair depan. Iya, ini lagi di repair-repair ya. Ini repair, jadi ya baret-baret pemakaian. Karena kalau ngecat segaris nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak ada yang ngecat segaris, teman-teman. Ngecat sepanel, Sobi. Sepanel. Kalau nggak, belang nanti. Kalau ngecat segaris, namanya spidolin. Spidolin. Tipek. Nah, ya kalau misalnya bayang, kok kenapa sih cat sebemper atau bemper bekas hancur? Enggak. Emang bener. Ngecat segitu. Nah, emang harus gitu. Kalau nggak, nanti belang-belang. So. Iya. Jelek. Oke. Okay. City RS Matic tahun 2017 warna putih. Kilometernya 100 ribuan juga. Oke. Okay. Cash lagi. Sorry, harganya. Harganya ini sama lah, 205. 205. Iya, jadi sama harganya, tinggal pilih sama mau hitam mau putih sama aja. DP angsuran samain sama yang sana? Iya, samain. Oke. Okay. Ya udah, disamain aja itu. Samain ya. Jadi tolong editor taruh di mana? Sebelah sini ya. Di kiri, pinggir bawah ya. Apa di sini? Ini adalah. Ada lagi. Ini mobil apa ini? Ini Avanza. Avanza. Oh, Avanza G manual 2013, ini yang udah airbag. Oh, yang udah airbag. Oke. Okay. Ya, jadi Avanza 13 ke bawah ada yang belum. Ini yang sudah. Benar. CC 1300 manual. Ya. Wah, ini perawatannya ya. Bagus juga ya. Mirip kayak motor yang ngerawatnya ya. Benar enggak sih? Murah. Emang Toyota Avanza tuh kelebihannya di situ. Tangguh, murah, emang mobil kerja banget. Nah, betul. Kilometernya berapa nih? Kilometernya saya lupa. Lupa. Ini apa-apa. Dia ganti Innova. Kayaknya 120.000 lah. Oke. Okay. Iya, 120.000. Harganya? Harganya. Mana tuh mobilnya hilang? Mobilnya hilang, Sobi, sebentar. Avanza. Mobilnya mana? Mobilnya. Oh, ada. Polisi dong. Total DP cukup 15 juta. 5 tahunnya 3,5. 3,5. Ah, ayo. Udah 5 juta aja yang ini. Udah DP goceng udah jual, udah jual. 5 juta. Siap. Ini mobil terakhir, mobil tapi terakhir. Ini part 1, Sobi. Yes. Part 2 segera. Wah, masih banyak lagi. Masih temen. Banyak lagi. Jadi tolong abis ini langsung telepon aja. Ya. Kapan tayang nih? Jangan telepon saya. Teleponnya ini kan teleponnya tuh banyak tuh. Teleponnya ini. Kok Satri atau kok Ivan tuh gangguin mereka aja. Jangan saya. Ya udah. Siap. Tapi terima kasih udah menonton part satunya. Nantikan part 2-nya. Terima kasih banyak. Ciao.